Kita mau syuting lagi nih, tidur di tas kameranya Om Yeri. Rumi ngumpet. Masa dia di sini ngumpet? Nggak sadar kalau bentuk badannya gembrot gitu. Meskipun ya, tuh kalau kecapean ada juga tetap yang ngebajak tempat tidur. Selalu ada yang seru di kucing Om WP. Hari ini lagi-lagi Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi tuh ditengokin sama Om Yaksa. Ya, dari Ipop Net News. Kita mau syuting lagi nih tuh. Om Yaksa ini udah akrab banget sama Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi. Terutama nih, lihat deh. Ini yang satu udah kelewat nyaman sampai tidur di tas kameranya Om Yeri. Kamu nanti bikin rusak loh. Masa dia keenakan tidur kayak begini? Hari ini kita memang lagi ada jadwal untuk syuting barengan tim Ipop Net News. Jadi nanti saya ceritain kejadian-kejadian behind the kameranya ya. Ini sebenarnya bukan kali pertama kucing Om WP kedatangan tim liputan Ipop Net News. Ini kunjungan keempat. Jadi emang Pito, Molo, Leon, Cimoy udah cukup akrab sama Om Yaksa dan Om Yeri. Om Yaksa ini yang pakai baju pink adalah produser sekaligus presenter Ipop Net News. Sementara Om Yeri adalah kamera person yang ngatur detail visual kontennya. Modal akrabnya adalah saya kasih aja semua mainan yang biasa dimainin sama bos-bos di sini tuh. Dan sementara Pito, Molo, Leon sama Cimoy main-main nih sama Om Yaksa ya tuh syuting. Tahu nggak Rumi ada di mana? Rumi ngumpet nih, lihat nih, cat lovers tuh sini, coba duduk sini duduk nih, lihat, masa dia di sini ngumpet. Hey, kamu ngapain Rumi? Ih, malu-maluin aja tuh, masa kamu ngumpet di situ sih? Ini lagi pada main-main syuting tahu, masuk ke net TV. Ih, ding-ding, pukul. Nih, pukul dari, ini tangan saya dari belakang nih, cat lovers. Tuh, kelihatan kan nggak tuh tangan saya? Nih, tuh. Ayo keluar sini. Sini keluar. Kok malah stres sendirian? Tuh, yang lain main. Ini dia. Tuh, turun. Rumi. Keluar tapi nyumpet. Payah nih. Si Bontot nggak rileks kalau ketemu orang baru. Padahal udah beberapa kali juga ketemu sama tim liputan Ipop Net News ini. Nggak keluar nih aura superstarnya. Beda banget ya sama si Orange Cimoy yang rileks banget nih diajakin main di depan kamera. Bahkan kayaknya berharap diajak jadi presenter tetap nih kayaknya. Sampai berebut ID tag Net TV. Udah berasa karyawan. Tuh, lihat deh. Nggak sadar kalau bentuk badannya gembrot gitu. Sambil sesekali kelihatan Molo juga mau ikutan main nih. Filming buat TV kayak gini tuh beda ya cat lovers ya, sama kalau bikin konten YouTube. Jadi beberapa adegan harus diambil beberapa kali supaya bisa dapet detail-detail visualnya. Salut banget sih sama tim liputannya Ipop Net News ini, Om Yaksa sama Om Yeri, karena mereka berdua tuh sabar banget ngaturnya dan paham kalau kucing itu nggak bisa dipaksa. Jadi kalau mau dapet stok gambar bagus ya harus diulang-ulang dan harus sabar banget untuk ngajakin main mereka semua. Ini sih sebenarnya kesenangan nih, jadwal mainnya jadi panjang kalau ada Om Yaksa ya. Jadwal main jadi panjang nih. Jadi gak tidur, jadi tidur sih ini. Gak apa-apa deh, sering-sering aja nih main-main kayak begini ya jadi. Tadi tuh udah relax, karena pagi-pagi udah lari-lari sebenarnya tadi. Kejar-kejaran, Molo berantem sama, Pito berantem sama Leon. Ini si Cimoy berantem-berantem sama Rumi. Kesenangan ini.
Molo sama Cimoy main sama tim dari Ipop Net News. Sementara Cimoy dan Molo beraksi di depan kamera, ada yang terciduk nih mulai bangkit naluri sabotase tas orang dijadiin tempat tidur. Eh, kamu gak boleh ngerusakin tasnya Om Yeri ya. Eh, no. Mahal ini tas kameranya. Kucing oranye tuh emang beda ya. Nempel terus nih Cimoy terlalu nyaman on screen. Bener-bener berbakat jadi kucing dunia hiburan kayaknya. Si paling ganteng sekecamatan bentar lagi jadi mega bintang nih. Baguslah, jadi cepet nih proses filmingnya. Oh ya, cat lovers, rahasia behind the scene ya. Demi kelancaran semua kegiatan filming ini, sebenarnya ada dua hal yang perlu disiapin. Yang pertama yang saya bilang tadi, yaitu mainan. Yang kedua adalah cemilan. Pokoknya nih ya, selama syuting, tuh, Leon juga jadi terhipnotis ikutan makan cemilan juga kan. Waduh, ambiar banget deh Cimoy, berlebihan jatah cemilannya. Pokoknya semua lancar gara-gara mainan dan cemilan. Sementara itu ada yang teler lagi nih pengen rebahan di kasur baru yang jadi rebutan. Jadi cat lovers ya, konsekuensi dari bikin konten kucing itu adalah kayak gini. Meskipun informasi-informasinya udah disiapin sebelumnya, tapi waktu syuting ya bisa berkembang sesuai spontanitas dari kucingnya. Lihat deh nih, Leon ya bisa tiba-tiba spontan tuh. Dia kayak sayang gitu sama Mas Yaksa. Tapi sesaat kemudian bisa kabur tuh, kayak begitu. Jadi adegannya yang harus diulang-ulang. Banyak yang bilang Om WP eksploitasi binatang nih. Enggak kok cat lovers. Jadi saya itu kalau syuting ya enggak pernah ngeganggu mereka. Kalau mereka lagi tidur ya saya enggak syuting. Jadi waktu tim liputannya Ipop Net News ini mau datang juga ya saya sesuaiin sama jamnya mereka saat mereka lagi enggak tidur. Meskipun ya tuh kalau kecapean ada juga tetap yang ngebajak tempat tidur. Buat yang bertanya, Om WP ngebahas apa sih bareng tim liputan dari Ipop Net News ini? Jadi saya ngebahas tentang tips-tips yang berhubungan sama perawatan kucing. Dan di episode kali ini saya ngebahas tentang habitnya kucing untuk ngegaruk. Buat informasi lengkapnya, cat lovers nanti tungguin tayangannya di Ipop Net News ya. Saya pasti akan informasiin deh jam tayangnya. Karena ini kan baru syuting ya, saya belum dapat jadwalnya nanti akan tayang jam berapa. Pokoknya tonton Ipop Net News di Net TV ya. Nanti saya bikin juga deh nonton barengnya di TikTok. Pokoknya subscribe ke YouTube channel Kucing Om WP, follow Instagram Kucing Om WP, dan juga follow TikTok ya Kucing Om WP ya. Semoga cat lovers bisa juga ngerasain gimana happy-nya Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi yang ngumpet di hari ini. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyoko. Bye cat lovers.